Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Naksa, golongan karya. Ada peribahasa mengatakan, selesaikan pekerjaan bung yang belum diselesaikan. Pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik, harus kita bangun terus infrastruktur untuk Indonesia. Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur, investasi-investasi yang bisa menaikkan gaji, investasi yang berkualitas, investasi handphone, investasi mobil, investasi peralatan-peralatan rumah tangga. Kita membutuhkan investasi yang bisa menghasilkan pendapatan tinggi. Kita tahu pembangunan yang sudah dibangun oleh pemerintah Jokowi, pemerintah SBY, dan pemerintah sebelumnya. Intinya adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan irigasi, pembangunan bendungan, mempercepat pertanian kita untuk bisa tumbuh, mempercepat agar supaya kita punya kemandirian dalam bidang pangan. Bagaimana bangsa Indonesia sudah menggunakan teknologi di dalam pertanian. Oleh karena itu, saya Erwin Naksa, sekali lagi saya katakan, ini masalah perut bung. Kita harus perbaiki penyaluran distribusi bantuan sosial, BLT, PKH, pupuk, subsidi, tepat sasaran, termasuk juga minyak. Kita harus tahu petani kita butuh keadilan. Kita ingin agar pupuk subsidi disampaikan, didistribusikan tepat sasaran kepada petani-petani kita yang membutuhkan. Jangan ada penyalahgunaan pupuk yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ada di bawah. Pemerintahan Jokowi yang sudah bekerja maksimal, Presiden Jokowi kita sudah apresiasi dengan bekerja keras turun ke lapangan. Tapi kita harus tahu apa yang sudah dilakukan. Mari kita selesaikan untuk bangsa Indonesia. Selesaikan pekerjaan, benahi apa yang belum diselesaikan. Jangan yang menikmati orang kaya, tetapi orang miskin yang dibawa tidak menikmati. Makanya saya sampaikan, ini masalah perut bung, masalah yang harus kita selesaikan untuk bangsa Indonesia. Hukum harus direformasi, keadilan harus dibawa. Keadilan bukan untuk orang kaya, keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh golongan, seluruh agama, seluruh umur, seluruh suku. Golkar, golongan karya, merangkul seluruh golongan. Partai Golkar, golongan karya, kami bercita-cita ingin membangun ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia yang berbasis pemerataan, keadilan, dan juga berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor urut 2, Erwin Naksa, Partai Golkar.